Pemirsa, puluhan santri Pondok Pesantren Al-Huda di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dilarikan ke puskesmas diduga karena keracunan makanan. Mereka dibawa ke rumah sakit karena mengalami pusing, mual, serta diare. Puskesmas Subah Kabupaten Batang, Jawa Tengah menerima pasien 45 santri dengan kebanyakan mengalami pusing, diare, dan mual. Sementara itu RSUD Limpung menerima 18 pasien dengan gejala yang sama. Dari penuturan para korban yang rata-rata berumur 15 tahun tersebut, mereka mengalami gejala pusing dan mual sejak Senin pagi. Ditambah banyak dari mereka yang mengalami diare. Para santri menyebut hampir semua makan malam bersama berupa nasi goreng. Namun, minuman yang mereka minum berbeda-beda. Makan terakhir kapan? Tadi malam. Itu makan apa? Nasi sama? Oh, sama jengkol. Terus gimana? Kerasanya apa sekarang? Yang dirasain apa? Perut sakit. Mual. Gimana? Udah dikasih obat? Udah mulai mendingan? Teman-temannya sama juga makan nasi sama jengkol? Oh, beda-beda. Sekarang udah gimana? Mendingan apa gimana? Udah mendingan ya? Mereka yang kondisinya stabil diperbolehkan untuk pulang oleh petugas medis. Sementara itu yang dirawat di puskesmas rata-rata sudah mengalami kekurangan cairan. Dokter yang menangani menyebut dugaan sementara para santri mengalami gejala karena terserang bakteri E. coli dari air yang dikonsumsi. Ya, ini dari tadi pagi kita kedatangan pasien anak-anak pondok pesantren Al-Huda ya, dari pesantren itu kurang lebih 50 orang. Sama semuanya, pusing, sakit perut, mual, muntah, dan yang sebagian diare. Nah, keluhan itu ada yang dirasakan sejak tadi malam, ada yang mulai subuh mulai terasa. Dan untuk perkiraan sementara, kita sih belum bisa menyimpulkan, karena tadi dari kita sendiri puskesmas, kemudian ada yang dari dinas kesehatan, dari dinas kesehatan, ada yang anak atas namanya sampai ya untuk meneliti. Sementara kesimpulannya sih kemungkinan besar dari air minum tercemar. Oh gitu ya. Jalannya sama. Dengan kalau dilihat dari riwayat makan semuanya berbeda-beda, hampir nggak ada yang sama makanannya, maksudnya nggak satu jenis makanan. Cuma kalau minumannya sih rata-rata memang ada. Sementara itu pihak pondok pesantren akan menanggung penuh biaya santri yang mengalami dugaan keracunan. Pihaknya akan meningkatkan pengawasan terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh para santri. Karena endingnya juga untuk anak-anak, bukan berarti pengurus itu mengurus anak, tapi manfaatnya akan kembali pada anak, menjaga kesehatan. Pak Yai, untuk dari pihak pondok sendiri, data sementara yang dibawa ada berapa, Pak Yai? Kalau data sementara tadi, sekitar 35, Pak ya. 35 ya? Itu di dua tempat? Dua tempat. Hingga kini, polisi masih melaksanakan penyidikan atas kasus tersebut dengan mengambil sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi untuk diuji lab. Saif Robani, Batik TV melaporkan.